Halo, jumpa lagi bersama saya di Viva Wedding. Seperti biasa, saya mau mereview untuk kali ini. Yang saya review adalah tunik ya. Tuniknya ini terbaru ya guys. Bahannya dari katun rayon ya, yang sifatnya dingin, adem banget di badan, lembut ya. Ini motifnya tunik etnik ya, tunik etnik, warnanya warna hitam, kancingnya dari atas sampai bawah, sampai bawah ya. Ini kancingnya semua sampai bawah adalah kancing hidup. Itu guys, bisa dibuka ya. Untuk kerahnya modelnya seperti ini, kerah kemeja ya, kerah berdiri ke kerah kemeja. LD-nya, lebar dadanya dari sini, dari ujung kanan sampai ujung kiri, yaitu 105 ya guys. Jadi all size L. Untuk berat badan maksimal 60 kg. Di depannya ada kantongnya. Kantongnya lumayan dalam ya. Kantong bobok ini namanya. Bukan kantong, kantong biasa. Kantongnya ini. Panjang lengannya 58 ya. Panjang lengannya 58. Ujungnya ada kancing seperti ini, tinggal dibuka aja, jadi wudhu friendly ya. Bisa tinggal dipasang sama dilepas aja kalau kita mau berwudhu ya. Terus untuk panjang tunik ini 107 ya guys. Dari atas sampai ke bawah panjangnya 107 cm. Ini tampak belakangnya. Jadi ini bawahnya lurus ya. Dari belakang sampai depan lurus ya. Potongannya lurus, cuttingnya lurus ya. Saya jual tunik etnik ini, bisa dicek aja sama teman-teman di Shopee ya. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi, tinggal diklik aja linknya. Untuk harganya juga sama, bisa dicek di Shopee di link toko shopee.co.id Mas Vio ya. Ini tunik terbarunya guys, jadi wajib teman-teman untuk punya ya, karena ini terbaru, baru banget gitu. Kenapa saya bilang harus punya, wajib punya, karena tunik ini bahannya itu guys, bahannya dari katun rayon yang sifatnya dingin, adem di badan ya. Terus harganya juga murah meriah tapi bagus. Nanti tinggal diklik aja di linknya ya, link di deskripsi, tinggal diklik langsung masuk ke toko Shopee akun saya. Nanti di sana bisa lihat-lihat produk yang lainnya juga ya. Ada atasan, ada sweater, ada rok-rok fleece cat, ada one set pajamas, ada apa lagi ya, pokoknya banyak, tinggal dicek aja ya guys.
Oke guys, demikian ya review kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, like, komen, dan share ke media sosial lainnya. Dan jangan lupa pula nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Pipa Wedding. Sampai jumpa di video berikutnya.